Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview mod Busit lagi ya guys ya. Oke guys, langsung saja kita hidupkan mesinnya guys ya. Mod ini by MAH Channel ya guys ya. Ini mod truk trailer Mercedes Benz Across ya guys ya. Ini rokok ya guys, trailer rokok nih guys. Oke guys, langsung saja kita tes ya guys ya. Untuk lampu hazardnya ini hidup guys, lampu beam ini hidup. Kalau yang bawahnya lampu utamanya guys, kalau lampu jauhnya ini yang atas ya guys ya. Oke lah guys, untuk wipernya ini hidup ya guys ya, dan seimbang juga, tapi itu mengarahnya ke kiri guys, padahal ini setir kanan ya guys ya. Untuk anim pertamanya ini bukan pintu sebelah kanan, dan trailernya ini guys, cagak trailernya ini diturunkan ya guys ya. Untuk anim keduanya ini apanya nih guys, grillnya itu dibuka guys, seperti kap mesinnya guys, grillnya dibuka. Untuk anim ketiganya ini kabinnya dijungkitkan ya guys ya. Oke guys, untuk bukaan pintunya ini bukaan pintu sebelah kiri. Untuk pintu trailernya ini tidak dibuka guys. Berliperikan rokok GG Move Dual Filter ya guys ya, rokok lah pokoknya guys. Oke lah guys, kita turunkan lagi kabinnya guys ya. Aduh, kita tutup lagi. Penampakannya ini begini guys, ini by MAH Channel ya guys ya. Kita ke bagian belakang, ini terdapat dua ban serep ini guys, sini satu guys ya, ban serepnya guys. Di bagian belakangnya begini, menang itu mudah. Di tulisannya guys ya, untuk lampu hazardnya ini hidup, lampu remnya ini hidup, dan lampu mundurnya juga hidup ya guys ya. Tapi untuk plat nomornya ini kok plat nomor luar negeri ya guys ya. Apa ini truk luar negeri guys? Oke lah guys, kita coba masuk ke dalam interiornya guys ya. Dalam interiornya ini begini guys, tidak ada aksesoris sama sekali, tapi ini ada mikrofon itu ya guys ya. Untuk apa itu namanya guys, saya kurang tahu guys, untuk halu-halu gitu-gitu ya guys, ecek-eceknya. Untuk dashboardnya ini seperti orinya ya guys ya, seperti mobil aslinya guys. Instrumen cluster ini hidup, tachometer RPM ini hidup guys. Oke lah guys, langsung saja kita jalan ya guys ya. Ini kita berada di map pelabuhan Merak guys. Kita coba keluar guys, keluar pelabuhannya guys. Kita hidupkan lampu hazardnya guys. Keren sekali nih guys ya modnya guys, mod truk trailer guys. Kita coba belok ke kiri guys, waduh, itu nyelonong aja guys ya busnya guys, bahaya sekali guys, busnya tidak sabaran ya guys ya. Kita coba putar balik guys, putar balik kita guys ya. Kita coba tes oleng guys, menggunakan truk trailernya Mercedes Express ini guys. Waduh, ternyata pun bisa oleng guys. Waduh, baru mau oleng malah nabrak ya guys ya. Kita coba olengkan lagi guys, setelah melewati jalanan ini guys ya. Oke guys, kita coba olengkan lagi guys. Langsam, tibi. Itu hanya traktor headnya aja bro guys ya. Untuk trailernya ini nggak ikutan oleng guys. Waduh, kita naik flyover guys,
Kita coba olem di atas flyovernya guys. Waduh, waduh, olemnya jitu terus ya. Lah guys, ini tenaganya pun mantap juga ini guys. Tenaganya lumayan. Waduh, 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 kita keluar pembatas jalan guys ya. Waduh, super ngawur official guys. Waduh, kita coba ke kiri sini aja guys ya. Kita berhenti di sini guys, di panglong sini guys ya. Oke lah guys, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.